Accept the recording saya that has forward and reverse reaction. Okay, that is your reversible reaction lah. Tak ada apa. And then your two characteristic of dynamic equilibrium. Kalau ikut apa yang kita bincang last week, dynamic equilibrium saya bagi 4 characteristic. Rate of forward reaction sama dengan rate of reverse, concentration remain constant, closed system, and then your chemical reaction doesn't stop, the chemical reaction go on dalam 4 tu. Okay, mana yang paling utama? Yang paling utama adalah rate of the forward reaction equals to the rate of reverse reaction. 4-4 tu betul. Tapi kalau kamu nak tulis 2 je daripada 4 tu, 2 yang saya pilih adalah rate of forward reaction. Perkataan rate wajib ya. Perkataan rate wajib. Rate of forward reaction equal to rate of reverse. Okay. Reaction. Yang tu yang pertama. Yang kedua adalah concentrations. Concentration boleh guna simbol, tak wajib guna perkataan. So semua orang tahu simbol concentration adalah square bracket. Okay. So concentration of reactant. And, sorry, salah tulis. And concentration of product is is constant. Ataupun kalau tak suka perkataan constant, kalau kita nak kata sama tu, is remain unchanged pun boleh. Okay, remain unchanged after achieve equilibrium. Yang ni wajib. Okay, yang ni wajib. Sebab bila kita kata, ingat graf yang kita lukis minggu lepas, kita banyak lukis graf kan? So graf kamu akan turun, graf kamu akan naik. So graf kamu yang turun tu akan flat. Flat lepas bila? Lepas dotted line. So lepas dotted line tu sebenarnya adalah lepas equilibrium. So every time bila kamu cakap concentration dia tak berubah ataupun concentration reactant and product tak berubah tu adalah bila. Alright, sebab pada awal dia ubah. Pada awal reactant kamu akan turun, product kamu akan naik. So yang tu kena mention after equilibrium. Okay. Alright. Next. Yang ni set. Saya nak bincang yang ni dulu. Graph. Soalan 3 dulu please. Soalan ni antara yang soalan kelas saya yang lain ada mesej tanya lah. Kelas kamu forever boleh jawab. Kelas saya yang lain tu ada mesej jawab. Kelas apa forever tentera boleh-boleh. Okay. So yang ni yang kita nak bincang, explain how the system achieve equilibrium. Alright, kalau kamu baca nota dia ada. Tapi apa yang kita nak tulis sebenarnya, dia tak ada calculation sebab soalan tak bagi data langsung. Soalan hanya bagi equation, kamu hanya tahu siapa reactant, siapa product. Berbeza dengan graf kita minggu lepas adalah, pada sini kamu hanya perlu label reactant siapa, product siapa. Tak boleh guna perkataan reactant dengan product lah. So graf kamu macam biasa, your graph will be your reactant, concentration versus time. So graph macam biasa, kamu akan ada concentration in molar versus time. Sama, soalan tak bagi data, so time adalah unit apa, tak perlu letak lah sebab dia tak bagi kan. Graph kamu, sebelum saya mula look at graph, apa yang saya kena ada dulu? Cikit? Dotted line. Dotted line. Alright. Make sure ada dotted line. Make sure dotted line tu wujud terlebih dahulu sebelum graf kamu. Sebab dotted line tu yang akan bagi jawapan kamu betul. Okay. Yang akan buat graf kamu tu betul. So make sure ada dotted line. And jangan lupa untuk label dotted line tu. Dotted line tu apa? Time at equilibrium. Label dulu. Every time letak, label dulu. Okay. Next. Saya ada oksigen gas sayang. Saya ada oksigen gas. Oksigen gas teacher sebagai reactant dan dia tak bagi value. So kita akan lukis dulu. Okay, kita akan lukis. Dia turun. Macam biasa. Jumpa dotted line. Dia flat. Macam biasa. Beza adalah biasa kita label reactant. Kita guna perkataan reactant, perkataan product. Tapi hari ni kita tahu reactant kita adalah oksigen gas. Alright. Itu beza paling-paling utama. So kalau soalan dah ada bagi siapa dia, hang gunalah soalan tu. Hang jangan guna dah reactant product. Okay? Guna benda tu, that is your O2. And then last but not least, your O3 akan naik daripada kosong macam biasa sebab dia product. So dia akan naik dan dia jumpa. That is your O3. Okay?
So make sure kamu label lah siapa O, siapa siapa ozon, siapa oksigen gas. Alright? So that is the graph. Graph ni tiga markah. Free. Senang je. Okay? So, explain how the system achieve equilibrium. Sayang, tiga markah termasuk dotted line ya. Tiga markah termasuk dotted line. Okay? So make sure ada. So, explain how the system achieve equilibrium. Senang. Apa yang kamu lukis, kamu tulis balik. Macam mana sistem tu nak capai equilibrium? Sistem kamu bermula dengan reactant yang banyak. Produk yang kosong. Itu sistem kamu mula. Dalam bika kamu, produk reactant kamu banyak, produk kamu sikit. Lepas tu apa yang berlaku? Reactant kena berkurang, produk kena naik. Tulislah yang tu. Alright, siapa reactant kamu? Reactant saya hari ni oksigen. So, concentration of O2 will decrease. Alright, reactant O2 will decrease with time. Alright, along the time, concentration O2 will decrease. Itu reactant. Apa jadi pada produk? Produk O3. Concentration O3 will increase with time. Okay? So, dua benda. Macam mana dia nak capai equilibrium adalah daripada awal kamu kena cerita, daripada awal reactant kamu kena berkurang, produk kamu kena bertambah. Dan lepas dia berkurang, lepas dia bertambah, dia akan capai apa? Dia akan capai equilibrium. Dan kenapa kita letak dotted line? Sebab diorang kena capai equilibrium pada masa yang sama. Diorang tu siapa? Tulislah. O2. Alright. Tak payah concentration dah. Oksigen ataupun tulis je O2. Oksigen and ozone. O3 will achieve equilibrium. Diorang kena capai equilibrium at the same time. Diorang kena capai equilibrium pada masa yang sama. Dan masa yang sama tersebut adalah time at equilibrium. Okay, pada masa yang sama tersebut adalah time at equilibrium. Okay. So, graf kamu, kamu dah cerita ni lah. Pakcik ni turun, pakcik ni naik. Lepas tu dia naik dan turun, dia akan capai equilibrium pada masa yang sama. Okay, so dia capai equilibrium pada masa yang sama. So, selepas dia capai equilibrium, apa yang berlaku? Kenapa graf dia flat? Rasa-rasa ayat keempat? Anybody? Arisha? Concentration O2 and O3 remain unchanged. Yes. Alright. So, kamu dah nampak dia dah capai equilibrium, dia dah capai keseimbangan, dia dah duduk seimbang kat situ. Dan apa yang berlaku adalah dia remain constant. Concentration dia dah tak berubah. So, itulah graf kamu. Okay, itulah cara kita capai keseimbangan. Concentration O2. Yes. Yeah. And dia remain constant tu sebab tindak balas dah lengkap. Macam tu ke? Dia remain constant sebab tindak balas dia dah berlaku dah sebenarnya. Sama rata. Alright? Dah sama rata. Ingat tak apa maksud equilibrium? Kalau kamu nak lagi lengkap, kamu boleh tambah lagi ayat ni. Bila at equilibrium, alright, apa yang menyebabkan concentration dia sama at equilibrium, rate of forward reaction, okay, equal, sama dengan rate of reverse. Ingat tak? Ingat tak semut tu? Semut tu jalan dari kiri ke kanan dengan kanan ke kiri pada kadar yang sama. Diorang akan sampai kat kiri kanan pada masa yang sama. Diorang akan jalan dari kiri ke kanan sampai tengah pada masa yang sama. Lepas tu sampai kat kiri kanan pada masa yang sama. So, semut tu dari kiri ambil satu gula ke kanan. Semut dari kanan ambil satu gula ke kiri. So, at the end of the day, jumlah gula kat kiri dengan kanan tu tak berubah. Betul? Alright? Sebab apa tak berubah? Sebab yang ni. Okay, so kalau nak lagi lengkap boleh tambah ayat ni. Betul? Sebab tu concentration O2 and concentration O3 after, perkataan ni wajib ya, after equilibrium. Okay, after equilibrium sebab dia graf kamu hanya flat selepas equilibrium. Concentration O2 and concentration O3 after equilibrium remain constant. Okay, so perkataan after equilibrium wajib.
Jangan hanya cakap dia remain constant. Remain constant bila? Pada masa bila? Okay? Alright. After achieve equilibrium pun boleh. After achieve equilibrium boleh. Yang tu lagi tepat lah. After equilibrium pun boleh. Okay? Perkataan yang biasa kamu baca chem score kalau ataupun baca buku, kamu perasan dia suka guna perkataan after equilibrium, after achieve equilibrium, at equilibrium. Satu lagi, after attain equilibrium. Sama aja semua tu. Equilibrium lah tu. Eh, saja je dia pun nak improve PI kamu. Okay, question so far? So, kalau keluar soalan minta kamu explain. Okay, macam mana nak capai equilibrium, jangan risau. Macam mana kita lukis graf, macam tu kita akan explain. Okay, cuma ganti dengan apa yang soalan bagi. Kalau reactant kita hari ni oksigen, oksigen lah. Kalau reactant kamu esok adalah HCl, so reactant kamu HCl lah. Okay, kalau reactant kamu carbon dioxide, carbon dioxide lah. Guna apa yang soalan bagi, satu. Kedua, kalau soalan bagi value, apa jadi? Kalau soalan dah bagi value, saya mula daripada kosong, saya berhenti pada 1.8. Saya mula daripada 2.0, saya turun kepada 0.1. Katakan ya, katakan ada value. Bila ada value, ayat kamu ubah sikit je. Oxygen gas concentration will decrease from 2 molar to 0.1 molar. Kamu kena guna semua benda yang ada dalam diagram kamu, yang ada dalam curve kamu. Bila kamu, kat sini kita guna decrease je sebab tak ada data. So decrease, decrease lah. Alright. Tapi kalau ada data, saya dah tahu dia decrease dari berapa sampai berapa, hang kena tulis. Okay. Kalau kamu kata concentration O3 will increase dari zero, from zero sampai berapa, kena tulis. Okay. Alright. So make sure ya. Kalau ada data, tulis data. Kalau tak ada data, kita tulis naik dengan turun je. Okay. Dan soalan empat. Soalan empat ni adalah soalan yang paling best. Sebab soalan ni kita akan bincang esok untuk menutup chapter ni. Kalau kamu dah tengok video, kita dah ada cerita pasal ice table. Tengok video ice table? Okay, tak tengok tu memang tepuk lah. Kalau kamu tengok video ice table, kamu akan ada initial, kamu akan ada change, baru kamu sampai equilibrium. Betul? So, kamu ada kehadiran initial. Initial tu apa sebenarnya? Anybody? Anyone? Nurin? Awal-awal. Ain dah jawab. Ain kata dari awal. Nurin? Reactant. Reactant. Okay. Lagi kurang tepat. Kamu masuk tahun depan, initial tu boleh jadi produk juga tau. Tetap kita cerita tahun depan lah. Okay. Apa kelas belajar benda yang sama kan kalau belajar 2 tahun? Okay. Lagi? Aziatun? Initial Ain kata dari awal. Selain tu? Sebelum start reaction? Sebelum start reaction, betul? Reactant banyak, produk zero. Reactant banyak, produk zero. Okay, lagi? Anybody else? Betul? Semua betul? Semua betul setakat ni? Saya ada bahasa yang lagi senang. Initial tak semestinya pada permulaan. Dia boleh juga dalam bahasa yang lagi senang adalah sebelum capai equilibrium. Right? Agree? Okay, saya tak capai keseimbangan saya lagi. So, yang tu initial saya lah. Okay? So, that is your initial. And kenapa saya kata soalan ni adalah soalan yang saya nak bincang esok? Sebab soalan ni melibatkan ice table. Pada masa yang sama, dia melibatkan looking graph. Dan saya nak tambah soalan, so dia akan melibatkan explanation. Soalan ni akan jadi soalan yang melibatkan calculation. Ni soalan exam tak? Ni soalan exam. Alright, tambah graph. Okay, saya akan tambah explain. Explain tu tak ada dalam soalan, saya yang tambah. Okay? So, kalau dia hanya melibatkan calculation dengan graph pun dah cukup. Sebab soalan ni hari tu keluar exam, saya tak ingat sangat. Tapi kalau tak silap saya, 10 hingga 12 markah. Dan kita tahu kalau hanya look at graph, 3 markah je. Paling banyak 4 lah. 4 tu sangat jarang lah. 3. Okay? So, 3 atau 4. Tapi bayangkan soalan macam ni. 10 markah tapi budak jawab sketch graph je. Sebab soalan minta sketch graph je. Tapi baca soalan sampai habis. Sketch graph to show how the concentration change within the time of the species.
concentration berubah dan yang paling penting data diberi. 2 mole and 1 mole of O2 placed in 1 liter container at 750 Kelvin. So, untuk ayat pertama, 2 mole and 1 mole, equilibrium atau inertia? Kelas? Initial. Sebab soalan kata dia baru masuk dalam container. Saya ambil 2 mol, saya ambil 1 mol, saya letak dia dalam container. Lepas tu saya tinggal. Okay? So, dari awal lah saya ambil, saya letak dia. So, that is your initial. And, ayat kedua. At equilibrium, 1.5 mol of SO3 form. Therefore, that is your equilibrium. Nampak? So, sekarang, reactant saya, saya ada initial. Reactant saya, saya dah ada initial. That is my reactant. Saya ada initial dia. Alright? Product saya, saya ada equilibrium dia. Tapi kalau saya nak lukis graf, sayang. Imagine kalau saya nak lukis graf dan saya nak tahu concentration saya ubah macam mana. Saya kena ada initial. Alright? Saya kena ada equilibrium. Betul? Okay, so nampak? Okay. So soalan ni bukan soalan hanya lukis graf. Soalan ni adalah soalan kamu kena kira dulu. Initial berapa? So equilibrium berapa? Alright, equilibrium dah ada. So, inertia berapa? Kamu kena ada inertia, kena ada equilibrium, kena ada inertia, kena ada equilibrium. Baru kamu boleh lukis graf tu. Nampak? Sebab tu soalan ni. Soalan ni tahu, keluar exam dan soalan ni budak jawab. Tapi majoriti tak dapat makan penuh. Sebab dia orang hanya lukis graf. Dia orang tak kira. Okay? So, beza soalan 3 dengan soalan 4 yang paling-paling ketara. Satu bagi value, satu tak bagi value. Dan orang yang bagi value adalah orang yang kamu kena kira. Always remember that. Okay? Question? Saya akan jawab soalan ni, jangan risau. Saya akan tinggalkan. Lepas kita bincang hari ni, kamu kena buat soalan ni malam ni supaya kita boleh bincang esok. So, jangan risau. We will do this. Okay? We will do this. Okay. So, nak masuk kepada 8.2. Your 8.2 is talking about one thing. Law of mass action ataupun we call law of chemical equilibrium. So what is actually your law of mass action or what is actually your law of chemical equilibrium? Syahira? Syahira mic tak okay ke? Syahira duk type jawapan. Marini? Law of mass action and law of chemical equilibrium. Soalan ni siapa tu? What is actually law of mass action and what is actually law of chemical equilibrium? KP dengan KC. Ya, okay. Secara senang, dia adalah KP dengan KC yang kamu belajar. Okay? Tapi kalau ikutkan ayat dia, your KP and KC ataupun the entire law of mass action is actually the product over the reactant. Okay, to the power of its coefficient. To the power of its coefficient. That is your law of mass action. Cuma dalam product over reactant, kita ada dua keadaan. Kita boleh ambil kira dalam keadaan concentration. Kita boleh ambil kira dalam keadaan pressure. Dan most of the time, concentration adalah yang utama kita nak bincang. Kalau soalan tak bagi tahu. Dia hanya cakap law of max action. Dia tak cakap concentration atau pressure. Dia tak bagi data pasal tu. Then kita akan go for concentration. Okay? So, kita nak go for concentration hari ni. Then first thing, bila soalan minta state, bermakna kamu kena define lah. State, define, bermakna kamu kena tulis dalam ayat bahasa Inggeris. Dan saya tak nak kamu hafal. So, cara senang dia, tulis dulu formula KC tu. So, formula KC saya kat sini, saya boleh tolong jawabkan untuk yang ni. Adalah your product versus your reactant. Product to the power of its coefficient. Product to the power of its coefficient. Okay? So my answer should be C to the power of C. D to the power of D. That is my product. Over my reactant. My reactant adalah A dan B. So is your A to the power of A. B to the power of B. That is your KC. Setuju setakat ni? Senang? Sayang the entire chapter adalah tulis KC, KP.
paling cikai hangpa jawab soalan chapter 8, markah pertama formula KCKP. Hang salah yang tu, penyekkan kepala hangpa. Tak. Keluar soalan 8, tak boleh jawab macam mana pun dalam final, kamu tak boleh tinggal soalan tu kosong. Sebab kamu mesti kena boleh tulis KCKP dengan betul. Faham? Okay, we'll talk about KCKP for this entire 2 hours. So, that is the formula of KC. Tapi soalan minta state. Bila soalan minta state, hang kena tulis dalam ayat. Ayat dia senang je. Bukan kena file apa pun. Tulis balik apa yang kamu ada. Mula dengan KC. Kamu mula dengan KC. So, KC adalah equilibrium constant. Tulis je. Equilibrium constant KC terhadap siapa? Equilibrium constant of apa? Concentration. Equilibrium constant of concentration. Itu benda pertama kamu tulis. KC. Lepas tu sama dengan. So, is apa? Kamu tulis produk dulu. Kamu ada produk kat atas. Kamu ada reactant kat bawah. So, dalam bentuk concentration. So, equilibrium constant of concentration is concentration of product. Okay. Over. Bahagi kan? Over. Tak nak bahagi. Nak tak nak tulis perkataan over. Tak erti lah teacher over. Bahagi. Divide. Dah, puas hati. Jelas terpampang. Alright. Divide with concentration reactant. So, saya ada concentration product bahagi concentration reactant. Okay. Lepas tu, power kat atas tu apa? To the power of its coefficient. Habis? Perlu hafal kah? Benda yang kamu duduk tulis weh. The entire chapter 8 kamu akan duduk tulis KCKP tak berhenti. So kalau kamu tanya saya perlu hafal? Tak perlu. Kalau soalan minta define KP pun sama. Cuma ubah semua concentration kepada pressure. Kalau soalan minta KP, pressure kan? So equilibrium constant of pressure is pressure of the product divided by the partial pressure of the reactant to the power of its coefficient. Sama je. Okay, sama je. Make sense? Senang. Okay. Alright, we'll be talking about that a lot. So, kita nak masuk your 8.2. Talking about KCKP. Sebelum kita masuk KCKP, everything that we are going to talk about today sebenarnya adalah what we call equilibrium constant. So, simbol equilibrium constant adalah K. Okay. Dan apa yang sama antara KC dengan KP? Rifa? Ya, dua-dua ada constant. K dia tu. K dia constant, okay. Apa lagi yang sama? Saya dah bagi dah. Apa lagi yang sama? Saya dah bagi tips kat atas tadi. KC, KP, apa yang sama? You have your KC. Dia punya tu, product over... Yes. Okay. So, your equilibrium constant yang sama adalah equilibrium constant adalah sentiasa product over reactant dan juga power dia adalah coefficient. Sentiasa, sampai bila-bila. Okay, sampai bila-bila. So, that is your equilibrium constant. Dan dalam KC, dengan KP, apa yang menyebabkan KC-KP beza? KC adalah with respect to concentration. Okay. Pressure, KP adalah with respect to pressure. Yang tu jelas terpampang dah. Alright. Jelas lagi tersuluh dah habis dah. Alright. Tak nampak, tak tahu nak kata apa dah. Okay. Dan apa yang menyebabkan diorang beza? Diorang ada perbezaan sedikit. Apa yang diorang beza antara KC dengan KP? KC, apa yang kita ambil kira? Syahinda? Syahinda? Just the request. Apa dia, Miss? KC, kita ambil kira face apa? Aqueous dengan gas. Kita hanya ambil kira aqueous dengan gas. Laili, KP? Thank you.
solid. Solid. Kawan hang duk geleng sebab kepala nak jatuh dah weh. Gas. Lagi? Ekus. Gas only. So, ada lagi tak? Tak. Benda yang paling senang dalam dunia weh, chapter ni adalah antara chapter yang senang. Kalau saya tak tahu kamu perasan tak, tapi kalau kamu dah buat, kamu akan perasan soalan dia tak lari dari mana. Kalau kamu dah buat soalan tutor, kamu nak angkat 10 soalan, 15 soalan macam tu, you realize that soalan dia macam tu je. Dia akan pusing kat situ, ubah value je. Ubah value, ubah equation. Okay? Very simple thing. The only thing that makes KCKP different, ada dua perbezaan dia. Perbezaan pertama yang paling ketara adalah phase yang kamu akan guna. Kalau KC, kita hanya akan fokus pada your aqueous and gas. Dengan kata lain, kita akan ignore solid and liquid sampai hujung dunia. Okay? And then untuk KP pula, kita hanya akan ambil the count of the gas. Therefore, it's very important for you have to have the physical state. Mesti kena tahu physical state dia apa. Kalau saya bagi soalan equation, tapi dalam equation tu tak ada physical state, kamu akan message Miss Wong, cakap kat Miss Wong, Miss Wong, soalan Miss Wong salah kot. So kalau kamu bagi equation kat saya tak ada physical state, beza dia hanya adalah saya tak akan message, saya pangkal terus. Tak? Alright? So phase adalah sangat penting supaya kamu tahu sama ada kamu nak ambil dia atau kamu tak ambil dia. That is your KCKP first difference. Second difference adalah yang paling-paling ketara. Benda kecil je, benda remeh. Sebelum ni dia benda remeh, sekarang dia benda penting. Bracket. KC concentration mesti guna square bracket. KP mesti guna round bracket sebab dia partial pressure. Okay, benda remeh je, benda yang kamu sebelum ni tak pernah nak kisah. Okay, KC mesti adalah square bracket. KP mesti adalah round bracket sebab dia partial pressure. Okay. And last thing before we go into question. Sebelum nak tulis KCKP, sebelum nak tulis KCKP, sebelum saya nak tulis diorang, apa yang saya kena ada, Rifa? Kalau saya bagi, saya tanya, saya suruh tulis KCKP. Soalan dia adalah saya suruh kamu tulis KCKP. Kamu kena tengok kat siapa dan apa tu. Tak faham soalan Miss, kena ada nilai dia kot yang apa concentration dia untuk setiap satu reaktan dengan produk tu. Yang tu kalau saya nak kira KCKP. Kalau saya hanya nak minta kamu tulis KCKP, apa yang kamu kena ada sebelum kamu tulis KCKP? Kena ada produk dengan reaktan. Sebab kan kita nak tulis KC lepas tu sama dengan produk pasal over tu kan. Saya tak faham soalan ni. Betul lah. Kamu kena ada produk dan reaktan. So produk dengan reaktan nak dapat dari mana? Tu. Apa nama tu? Apa dia orang pun pergi? Kita ada masa. Saya tunggu sampai kamu ingat. Saya lupa apa benda yang panggil tu. Sekejap. Mana benda ada tu? They're not ready for my class, guys. Lily pun sama. Apa nama tu? Yang balance equation plus phase. Balance equation and also phases. Alright. So benda yang saya nak highlight sangat-sangat kat sini adalah sebelum kamu nak tulis, saya bukan minta kira tau. Jawapan Rifa adalah kamu nak value, kamu kena kira. Kalau sekarang saya tak nak kira, tak masuk calculation lagi. Sebelum calculation, kamu kena ada formula KCKP terlebih dahulu. So formula KCKP kamu kena bergantung pada siapa? Kena bergantung pada your balance chemical equation. Thank you, Fatiha. You need to have your balance chemical equation and also your physical phase. Balance equation kamu wajib check fasa kamu apa. So that you know, adakah dia aqueous, adakah dia gas? Adakah dia benda yang saya nak, adakah dia benda yang saya tak nak? Benda yang tak nak tu pangkal siap-siap. Okay, sebab kita tak boleh letak dalam formula dia. Make sense? Okay. And KCKP, that's it. Tak banyak benda nak cerita pasal KCKP itu je. Dan sangat senang. Tak ada siapa patut salah.
Okay, we'll look into KCKP more in your exercise. Homogeneous, heterogeneous, boleh buat sendiri. Kita boleh tengok soalan terus. Kita nak tengok soalan ni. Okay, so I have the question over here. Two question. Homogeneous or heterogeneous, KC and KP. Rifa, soalan pertama, homogeneous or heterogeneous? Untuk soalan bawah tu ke? Yang dua PCR tu ke? Homogeneous. Homogeneous sebab? Sebab dia, dia punya face tu semua gas sama. Because all the faces are gas. Alright, so automatically homogeneous. Homogeneous adalah bila semua orang duduk dalam fasa yang sama. That is your homogeneous. And untuk soalan ni saya jawabkan KCKP. So, cara kita tulis KC kat sini. Bear that in mind, the moment saya nak tulis KC, kamu kena ingat dah dalam otak kamu. KC hanya aqueous dengan gas. Check. Gas, gas, gas. Kita ambil semua. So, okay. Alright, wajib check. Soalan saya boleh ubah dengan satu huruf kecil kat bawah tu dan jawapan dia akan jadi lain. Alright? Saya boleh ubah satu gas tu jadi solid, jadi liquid hang habis dah. Okay? So check benda kecil yang kamu tak pernah nak ambil kisah dulu. Dulu masa saya cakap dari awal minggu pertama kita jumpa equation, saya dah beritahu lah. Beza kat sini dengan SPM, equation kena ada physical state. Alright? That is the reason. Okay, so KC, benda pertama saya akan ambil produk saya bahagi dengan reactant. Produk saya, concentration, POCl3 kuasa 2. Kenapa kuasa 2? Sebab kehadiran 2 kat depan. So, wajib square bracket sebab concentration. So, bracket mesti square, kuasa 2 sebab coefficient. Over reactant, reactant teacher ada PCl3. Kuasa 2. Sekali lagi sebab stoichiometry 2. Square bracket wajib. Okay. Darab dengan oksigen gas kuasa 1. So antara diorang kat sini adalah darab sayang. Antara diorang kat sini adalah darab. Okay. This antara here adalah darab. Okay. Mathematic wise dia ada darab. Tak payahlah letak darab tu malu pula. So kuasa 2, kuasa 2, kuasa 1 semua adalah disebabkan stoichiometry tu. Sebab tu kamu wajib ada balance equation. Kita ambil kira semua sebab semua adalah gas, gas and gas. So kita masukkan semua. Okay. Product bahagi reactant. Bracket mesti adalah square. Agree? Betul? Apa yang saya tulis? So untuk KP pula, so macam biasa, fikir dulu KP ambil kira apa? KP ambil kira gas sahaja. Hanya untuk gas. So okay, semua adalah gas soalan saya. Therefore, kita ambil semua. KP, product, round bracket, partial pressure, P besar, POCl3 kecil di bawah. Tutup bracket 2. That is the way that we write partial pressure. Okay? Bahagi dengan reactant. Reactant yang teacher ada, partial pressure of PCl3 kuasa 2. Okay, partial pressure of oxygen gas kuasa 1. Kuasa 1 tak payah letak lah weh. Kita tahulah kuasa 1 tu kan. Semua tahulah. So, cara kita tulis. Round bracket. Partial pressure P besar, kecil di bawah. Kuasa 2 disebabkan semua ni. Okay, so semua tahu ni tu. Okay, setakat ni. Boleh tulis. Setiap kali kamu tulis benda ni, sebab soalan takkan bagi. Setiap kali kamu tulis benda ni, satu markah. Satu-satu markah. Markah first yang saya nak budak saya score. Inilah. Soalan keluar apa pun, dia pusing macam mana calculation pun hang tak boleh jawab. Ni, tulis dulu. Tahu? Okay? Jangan salah, make sure satu je saya minta sayang, check face. Tolong check fasa dia. Kena make sure apa yang kita ambil, apa yang kita tak ambil. Okay? Alright, next question. Saya ada Roman 2 kat sini. Saya dah tu, homogeneous, heterogeneous. Saya dah tu. Homo. Homo sebab?
homo. So kamu buka mic untuk cakap homo je, lepas tu hang tutup mic dah. Soalan saya tak ambil lagi, boleh ada sebab. Hetero sebab ada dua face. Hetero pula, tak jadi pula homo tu. Hetero pula. So heterogeneous sebab? Ada dua face, dua face. Siapa? Najla. Solid guess, solid guess. Sebab tu dia adalah heterogeneous. Weh, homogeneous dengan heterogeneous adalah soalan yang hang kalau ajar adik hang yang sekolah tadika tu, tengok ada solid, ada gas, ada aqueous, ada liquid. Kalau ada dua antara mereka atau tiga antara mereka, hetero. Kalau ada satu jenis je, satu huruf je, homo. Adik hang yang sekolah tadika boleh jawab betul. Tahu? Okay? Jangan salah. Fatihah, saya nak Casey. Concentration is CO2 over concentration is CO. Kenapa kita tak ambil Fe dengan FeO? Sebab dia solid. Sebab dia solid. Jumpa solid dan kali dalam exam. Jumpa solid dalam exam lain kali boleh pangkal siap-siap. Conteng je kertas soalan kamu tu. Alright, anda bayar dah. Sebab hantar orang takkan guna je. Conteng je. Okay. Safiyah, saya nak KP. PCO2. PCO2. Bahagi dengan PCO. Kuasa berapa? Kuasa satu. Alright, sebab? Sebab dekat atas tu tak ada kuasa. Alright, sebab kat atas tu tak ada nombor. Ada nombor weight, ada nombor satu. Okay. Sebab kat atas tu tak ada koefisien, koefisien dia satu. Okay, good. Senang ya, benda sangat senang. Next question, Ain. Homo, hetero? Hetero. Hetero, sebab? Sebab ada solid, ada aqueous. Sebab ada solid, ada aqueous. Walaupun solid hanya wujud sekali sahaja, tapi dia tetap akan menyebabkan dia jadi heterogeneous. Marini, saya nak Casey. Concentration Fe kuasa 3, Fe 3 plus kuasa kuasa tak ada kuat. Bahagi dengan kuasa tak ada tu kosong weh, kuasa ada satu. Satu. Tepat kepala orang. Tak ada, tak ada. Okay, bahagi? Bahagi dengan concentration Ag plus. Satu lagi, concentration Fe2+. Kuasa? Satu. Thank you. Alright, that is your KC. Rashidah, KP? Pressure Fe3+. Bahagi. Pressure Ag plus. Lepas tu darat dengan pressure Fe3 plus. Fe2 plus. Kawan kamu bagi jawapan kot, pun kamu bunyi. Kelas, setuju? Tak. Tapi tak ada. Tak ada. Tak. Syahidah kata tak. Ain kata tak. Rashidah, setuju dengan jawapan kamu sendiri? Kawan kamu kata tak. So saya pun bagi tahu tak lah. Okay, so saya kan majority of us bilang kan, tak. So saya nak tahu kenapa Rashidah. Kenapa tak ada KP? Ataupun kenapa salah? Nak demam kena minum banyak air lah. Sebab KP only guess. Thank you. So, KP yang kamu bagi betul ke salah? Salah. Okay, KP kat sini tak ada ya. Tak ada KP. So, bila tak ada KP kat sini, cara kita akan tulis adalah KP. Tulis pangkal je, tak ada. Jangan tak jawab weh. Jangan tak jawab sebab soalan minta.
Jangan tinggal kosong, tak tak tulis apa. Tak boleh. Sebab soalan minta, so KP tak ada. Kalau soalan minta why, because no guesser state. Alright. Tak ada guesser state, guesser face pun boleh. Tak ada, tak ada guess. So KP kat sini tak ada. Macam biasa saya cakap, baik kali dah saya ulang. Kalau KC lain kali letak dalam otak saya siap, conteng kat bawah. Kalau otak tu tak ada space sangat, otak kamu penuh kan dengan K-pop kamu, nak ingat Korean lagi. So tak ada tempat, tak apa, tulis. Tak payah simpan dalam otak. KC, aqueous gas. KP, gas. Tulis kat bawah tu. Alright? Ingatkan diri anda apa yang kamu kena tengok, apa yang kamu kena ambil, apa yang perlu, apa yang tak perlu. Like I said, chapter ni senang. Tapi chapter yang senang lah kamu senang buat careless. Alright? Satu-satunya benda yang lagi teruk daripada COVID, hantar apa? Careless anda. COVID tu kalau hang duduk rumah, hang tak pergi mana, satu family hang duduk rumah, tak keluar rumah, hang takkan dapat COVID tu. Tapi careless hang, hang duduk quarantine kat rumah pun, tetap akan ada. Betul tak? Hebat tak? Careless tu. Alright, next question kat sini, Nurin. Homogeneous, heterogeneous? Heterogeneous. Heterogeneous, why? Sebab dia ada solid, liquid, gas. Ya. Yeah. Sebab dia ada solid, liquid and gas. Dia ada tiga jenis phase yang berbeza. Therefore, dia heterogeneous. Thank you. Dan saya nak KC soalan ni. KC soalan ni, Syafiah. H2 kuasa 4. H2 kuasa 4. Habis tu je, tak ada apa dah. Ya. Yeah. Okay. Arisha, KP ada ke tak ada? Arisha? Ada. Ada. So KP ada. PH2 kuasa 4. PH2 kuasa 4. Okay. Sebab reason dia sangat senang, kita hanya ambil kira gas kat sini. Solid kita ignore, liquid kita ignore, solid kita ignore. Kita hanya ambil kira gas. Therefore KC pun ada, KP pun ada. Sebab KC kita hanya ambil aqueous gas, KP kita hanya ambil gas. Okay. Saya takkan conteng benda ni tiap-tiap kali. Tapi kamu boleh conteng je, tak ada masalah. It's okay to give yourself some hints in the exam. Alright? Tak payah malu eh buat benda tu. Daripada malu dengan salah, baik malu. Tau? Okay? Alright. So that is your KC and KP over here. I have extra question over here for you. What happen kalau saya ada soalan ini? Soalan saya senang je. Saya nak kamu tulis KC, KP. Soalan saya, I want KC, KP. 1 minute. Okay. Ada siapa-siapa rasa nak share jawapan KC dah? Sebelum saya panggil nama. Aisyah? KC dia 1 over concentration Na plus dengan concentration Cl negatif. Ya. Yeah. Okay. So KC yang Aisyah bagi kat sini adalah KC equals to 1 over Na plus concentration darab Cl minus concentration.
And the main thing over here sebab KC kita hanya ambil kira gas dan juga aqueous. Therefore, kalau kamu tengok kat atas ni, kamu ada kehadiran gas, gas and solid. Kita tahu solid kita tak ambil kira. Tapi formula kamu adalah product versus reactant. Reactant akan duduk bawah. So product yang kat atas tu, benda yang ada saya tak boleh ambil kira. Alright, but sayang, bila kita kata kita tak ambil kira dia, reason, kenapa kita ignore solid dengan liquid? Kita ignore bukan sebab kita tak suka. Kita ignore sebab concentration untuk solid liquid remain constant. Contoh senang yang saya nak bagi, kalau kamu beli sebok Milo kat Tesco dengan Giant. Sebok tau, sebok Milo yang dalam plastik hijau tu. Kamu beli sebok Milo kat Tesco dengan Giant. Sebok yang kamu beli tu lain ke? Sama je kan? Alright? Sama je. Sebab dia adalah sebok. Dia solid. So concentration dia adalah constant. Dia bukan tak ada concentration tau. Dia ada concentration. Tapi concentration dia takkan berubah. Sama macam liquid. Kalau saya beli apa-apa cordial. Sunquid. Okay? Sunquid orange. Kalau kamu beli Sunquid orange kat botol kaca tu. Kamu beli kat kedai A dengan kedai B. Lain tau. Sama je kepekatan Sunquid orange tu kan? Cordial tu. Sama pekat je. Sebab bila dia sama pekat, okay, concentration dia constant. Sebab tu kita ignore. Kita ignore sebab kalau perubahan dia, kalau concentration dia tak berubah, then kamu darab apa pun, kamu bahagi apa pun, value kamu takkan berubah. Okay? Tapi ada atau tak ada, dia ada. So kita ganti yang kita tak ambil kira tu, solid dengan liquid, kita sebenarnya ganti dengan satu. So solid yang kita ignore kat sini, bukan kosong tau. Jangan pergi letak kosong. Bila hang letak kosong tu yang jadi map error. Alright? So, kita akan ganti dengan satu. Solid liquid yang kita ignore sebenarnya adalah satu. Ingat yang tu. Solid liquid yang kita ignore is actually one. Letak satu, lepas tu bahagi dengan Na plus Cl minus. Sama juga dengan Kp kamu akan jadi one over partial pressure Na plus darab partial pressure Cl minus. That is your Kp. Okay? Jangan letak kosong. They are one. Sama juga dengan soalan tadi. Kc H2 kuasa 4. Sebab kita hanya ambil H2. Reactant, semua kita tak ambil. So kalau kamu letak per satu, kamu letak per satu. Saya terima je. Betul je. Alright? Cuma kenapa tadi saya tinggal jawapan dia kat H2 kuasa 4? Sebab bahagi satu. Apa-apa bahagi satu pun dapat balik yang atas. Alright? Tapi yang ni lain. Yang ni, satu per wajib adalah. Satu tu. Nampak matematik dah? Okay? Boleh? Soalan senang. Okay, soalan senang je. Benda yang simple je. Cuma a bit of trick lah kat situ. Alright? Question so far? Homogeneous, heterogeneous, tulis KC, KP, jangan salah. Bukan setakat jangan sayang. Saya kalau boleh, saya memang nak guna perkataan tak boleh salah. Tak ada siapa layak untuk salah KC, KP kalau soalan dah bagi equation. Alright? Bila soalan dah bagi equation, kamu tak layak untuk salah. Okay? Kena tengok, buka mata tengok betul-betul dia face apa. Alright? Okay. Kalau tak ada soalan, kita nak masuk calculation. Sebelum saya masuk calculation, saya nak ingatkan something. Bila KC, KP yang kita duk belajar tak berhenti ni, or the KC, KP yang kita duk sembang tak berhenti ni, diorang adalah equilibrium constant. Oh, wanita tu eh. Diorang adalah equilibrium constant. Bila dia adalah equilibrium constant, so value yang masuk pada KC, KP, value yang masuk pada KC, KP mesti adalah value at equilibrium. Alright, concentration yang masuk kat KP mesti ada, sorry, concentration yang masuk pada KC mesti adalah concentration yang dah duduk pada equilibrium. Alright, pressure yang nak masuk pada KP mesti adalah pressure yang dah duduk dalam equilibrium. Nampak beza? Okay, so kita dah tengok video ada initial kan? So boleh tak masuk value initial dalam KC? Ingat yang tu tau. Kamu yang geleng kepala sekarang. So value initial tidak langsung boleh masuk dalam KC, KP. KC, KP mesti value yang dah duduk pada equilibrium. Okay? So kita nak mula soalan 2.
Soalan kamu tu ada salah type. Alright, dia tak minta KP. Soalan kamu KP kan? Ya. Yeah. Miss, saya dah pening, Miss. Apa yang pening? Sekejap. Kan K sama dengan product concentration, product over concentration reactant. Itu KC kalau concentration. Kalau KP, pressure lah. Apa okay. apa yang pening? Kenapa? Kan untuk KC, KC. Kenapa kita ambil reactant tu kat atas ni? Semua K dalam dunia ni kena ambil produk duduk kat atas. Tak ada kenapa, itu formula dia. Tahu. Lepas tu? Lepas tu kan, contoh soalan mana? Satu, yang 2PCl3 tu. 2PCl3. Aha. Kenapa kita ambil, ke saya tertukar, kenapa kita ambil reactant dulu duduk kat atas? Saya tak ambil reactant pun. Oh, POCl3 tu produk lah. Oh my god. Okay, saya salah. Saya tak ajar siapa produk, siapa reactant. Saya tak sangka pula kamu tak tahu. Oh my god, oh dear. Equation. Alright, ladies and gentlemen, when you're having an equation, saya tak cerita ini. When you're having an equation, okay? Oh dear. When you're having a big equation, okay? A plus B, you got your C, D, X, Y, whatever things that you have lah. So you have your arrow over here. Okay? Semua benda yang duduk di kiri sebelum arrow, benda tu kita panggil reactant. Setuju? Benda yang duduk di sebelah kanan ataupun benda yang duduk selepas arrow, benda tu kita panggil product. Okay? Okay. Saya ingat reactant tu hasil. Sorry. Lepas tu product tu apa? Hasil punya hasil? Produk bahan. Sorry, Miss. Sorry. Aku nak cakap apa, aku tak tahu nak cakap apa dah. Reactant adalah bahan yang kamu akan react lah. Kamu nak react. So yang tu reactant adalah bahan yang kamu nak guna untuk reaction lah. Product, saya rasa product tu agak jelas. Product, BM bagi apa? Product lah kan? Product, hasil. Hasil. Alright? Product. Saya... Okay. Sorry, Miss. Tak apa. Bagus tanya. Okay, baguslah tu. At least dia belajar something dan semua belajar something dan semua alert dengan something. Okay? So, kat sini. Arisha kat sini. Siapa reactant, siapa produk? Reactant 2SO2 tambah O2. Okay, so that is my reactant. That is my product. Betul, Risha? Betul. Okay. So, soalan ni saya nak ubah sikit lah. Soalan kamu dia tersalah type. Dia minta KP, betul? Alright, soalan dia sebenarnya adalah KC. So, kita akan buat soalan ni sama-sama. Soalan dia sebenarnya adalah KC. So, soalan senang untuk beginning. For this half an hour, kita akan buat soalan senang dulu. At equilibrium, there are 2.5 mole of SO2. 1.35 times 10 to the power negative 5 mole of O2 and 8.7 mole of SO3 present in 12 liter. So saya nak keluarkan dulu data. Soalan saya sekarang dah memang cakap at equilibrium. Bermakna value-value saya sekarang adalah value yang duduk pada equilibrium. Okay. Saya keluarkan data saya. Cara saya nak label. Cara kita label number of mole equilibrium. Number of mole equilibrium. Tu cara saya tulis. Number of mole equilibrium oleh siapa? Number of mole equilibrium SO2. Sebanyak 2.5 mole. Number of mole equilibrium untuk O2 adalah 1.35 times 10 to the power of 95. Okay?
Number of mole equilibrium untuk SO3 adalah 8.7 mole. Okay. Soalan dah bagi volume. Volume kat sini 12 liter. So dia dah bagi tahu dah volume is 12 liter. Soalan minta KC. Alright, soalan minta KC. KC equals to how much? So kalau nak KC, kita perlu ada formula KC terlebih dahulu. So formula KC kita tahu kita perlu concentration. Okay, KC bermakna kita perlu concentration. So kalau perlu concentration, number of mole kena tukar dulu kepada concentration. Ain, macam mana nak tukar kepada concentration? Ain, macam mana nak tukar number of mole kepada concentration? Mole solid over volume solution. Alright. Kita tahu molarity, kita belajar hari tu di chapter concentration. Molarity sama dengan number of mole over volume of solution in liter. Okay, volume solution wajib in liter. So number of mole saya dah ada, volume solution 12 liter saya dah ada. So semua orang kena cari concentration SO2, cara label sekali lagi, equilibrium. Tu cara kita tulis. Okay, equals to 2.5 over 12 liter. So concentration of O2 at equilibrium sekali lagi, 1.35 times 10 to the power of negative 5 over 12. Concentration SO3 at equilibrium. Kena label ya, value kamu equilibrium atau tak wajib. Alright, wajib label over 12. Sila tekan kalkulator anda. Miss. Ya. Yeah. Kalau ikut macam cara penulisan ni kan, dia ada awal lagi saya dah macam kan Miss kan tulis N patu EQ tu kan. Saya tak tulis tu, saya terus tulis kurungan tu. Lepas tu SO2 EQ sama dengan yang mole punya. Sama dengan mole punya, tapi yang tu bukan mole. Yang tu concentration, kalau kurungan concentration. Itulah saya buat. Tapi saya tukarlah lepas tu yang molarity. Maksud saya nak tanya cara penulisan tu salah lah. Maksudnya kalau dia tengok dia bagi markah ke dia potong ke. Okay, biasanya bahagian yang kita keluarkan data ni, bahagian warna hijau ni, alright, bahagian warna hijau dan ke atas tu, biasanya kita tak bagi markah. Alright, kita tak bagi markah sebab dia data daripada soalan je. Dia keluarkan information daripada soalan je. Tapi cara kamu tulis tu penting lah. Kamu tak boleh salah tulis lah. Sebab kalau salah tulis bermakna kamu mungkin akan salah ambil value. Bila dia number of mole, dia number of mole lah sayang weh. Number of mole. Alright, number of mole. Of course kalau kamu tak suka guna N, kamu nak tulis juga number of mole at equilibrium. Boleh, tak ada masalah. Panjang je lah. Okay. Dan my advice adalah soalan ni, chapter soalan ni, dia banyak value. Soalan dia senang tapi dia akan bagi banyak information. So my advice, keluarkan information dulu. Jangan baca soalan tu 2000 kali. Bazir masa. Okay? So keluarkan dulu dia berapa, dia berapa, dia berapa, dia siapa punya, dia siapa punya, dia siapa punya. Lepas tu kamu akan tekan calculator, kamu akan dapat concentration at equilibrium untuk SO2. Syafiah? Syafiah macam dah siap kira lama. Tengok terbenung tak tahu pergi mana dah. Main balik. Concentration SO2? 0.2083. 2083. Shazli? O2? Mic rosak kah? Najwa? Shazli, Najwa? Saya nak concentration O2 SO3? Okay. Okay. Aziatul, concentration auto. Nah, jual kata 0.725. Satu. Aziatul. 1.125 dan 10 kuasa negatif 6.
1.125 darab 10 kuasa negatif 6 molar. That is the concentration at equilibrium untuk SO2 at equilibrium, O2 at equilibrium, SO3 at equilibrium. So soalan minta KC, agak straightforward. KC formula, Nurin. Concentration as SO3. Concentration as SO3. Kuasa? Dua. Okay, bahagi dengan? Concentration SO2 kuasa dua. Dengan concentration O2. Kuasa? Kuasa satu. Okay. That is your KC. Maka pertama kat sini adalah KC kamu lah. Of course, kamu tukar concentration ni semua dapat markah lah. Okay. Benda yang kamu kira, kamu akan dapat markah. Dan KC saya dah ada. Concentration equilibrium diorang saya dah ada. Masukkan. Syarat dia satu je. Jangan buat careless. Jangan tekan calculator salah. Semua dah ada. Masuk kat tempat yang betul. Kuasa benda yang betul. Tekan calculator guna bracket yang betul. Okay. Kamu akan masukkan semua benda. So your KC over here will equals to your SO3. SO3 adalah yang ni. 0.725 kuasa 2. Bahagi dengan SO2. SO2 adalah banyak ni. 0.2083 kuasa 2. Oksigen adalah 1.125 times 10 to the power of negative 6. Sila tekan kalkulator anda dengan betul. Syahindah macam dah siap. Syahindah dapat berapa? Satu point 0.07 68245 darab 10.07. Okay. Ya Syahira, betul. Fatiha, jawapan? Satu point 0.07 68245 darab 10.07. Okay, jawapan kamu adalah darab 10 kuasa 7, 1.0, kalau kamu round off jadi 2 titik perpuluhan, dia adalah 1.08. Kalau tak round off, dia jadi 1.07688. Alright, 1.07688 darab 10 kuasa 7. That is your answer untuk KC kamu. Okay, tekan calculator dengan betul, bracket make sure betul, yang ada 10 kuasa eksponen tu make sure tekan dengan betul. Alright, and that's it. Senang. Okay, kalau soalan bermula dengan equilibrium memang senang. Okay, soalan ketiga. Sama, soalan yang senang juga. Partial pressure of PCl3, O2, POCl3 at equilibrium are 5.05, 2.5 and 101 kilopascal respectively. So, soalan ni, value-value ni, soalan pertama teacher, value-value ni, equilibrium atau tidak? Rashida? Equilibrium. Alright, value-value ni semua pada equilibrium. Rifah, cara kita label ya. Cara kita label, cara kita nak keluarkan data adalah partial pressure equilibrium untuk PCl3, partial pressure equilibrium untuk O2, partial pressure equilibrium untuk POCl3. Tu cara kita label. Okay, tu cara kita label. Keluarkan value dia. PCl3 adalah 5.05, O2 2.50, POCl3 101. Okay, keluarkan formula dia. Next, Arisha. Soalan minta KP. So, formula KP please. KP. PPOCl3 kuasa 2. PPOCl3 kuasa 2. Over PPSCl. PPLCl. PCl3. 3 kuasa 2.
PO2. PO2. That is your KP. Thank you. Make sure soalan saya pada Arisha. Kita ambil semua sebab dia gas. Ya, jangan lupa check benda tu. Jangan shock sangat duk ambil. Kena ingat bila KP saya hanya ambil gas, so check gas, gas, gas. Alright, jangan seronok sangat tulis semua benda tu. Bear that in mind, I can just simply change one alphabet and you're done. Okay, so be very careful with that. So that is your KP formula. Done, senang je. Equilibrium saya dah ada, equilibrium saya dah ada. Masukkan value sekali lagi dengan syarat masuk value betul, tekan calculator betul. POCl3 yang saya ada 101 kuasa 2. PCl3 yang saya ada 5.05 kuasa 2. Oksigen 2.5 kuasa 1. Okay. Rifa, saya nak jawapan. 160 saya dapat. Rifa kata 160. Kelas 7? Untuk chapter ni macam biasa, chapter yang ada calculation, saya tak suka bagi jawapan akhir. Kalau tak, kamu tak tekan calculator. Alright? So, kita akan bincang, saya akan bagi jawapan akhir tapi saya tak akan tulis. Rifa kata 160. Yang lain setuju? Setuju. Okay. My advice a bit over here adalah dua soalan dah kita dah bincang KC, KP dan kalau kamu perasan, soalan KC, KP kamu tak ada unit. Tak ada unit. Alright? KCKP yang kita belajar at this moment memang tak ada unit. Okay? Where we are? Hilang dah. Mana? Okay. KCKP yang kamu belajar sekarang memang tak ada unit. Kalau kamu tanya saya betul ke teacher tak ada unit, dia sebenarnya ada unit ya. Tapi dalam syllabus kamu dia tak ada unit. Okay? So dalam syllabus kamu dia tak perlu belajar unit dia apa. So ingat jawapan akhir untuk KCKP tak perlu datang dengan unit, tapi selain daripada KCKP, jawapan kamu kena ada unit. Contoh kalau dia tanya concentration ataupun kalau dia tanya pressure, dan kamu kena ada unit. Okay? Soalan 4, not in the syllabus. Tak perlu bincang. Okay? Soalan 5, boleh bincang. Alright? Contoh lain, selain daripada dia suruh kira KCKP, soalan boleh bermula dengan dia bagi KC atau KP, dia minta partial pressure yang lain ataupun dia minta concentration yang lain. So contoh soalan ni, I have given the equation and yang paling penting bukan equation kat tepi ni, KP kat tepi ni. Soalan dah bagi KP, soalan saya bermula dengan KP given 7.13. Itu information pertama. Information kedua, at equilibrium. Perkataan at equilibrium adalah kamu kena sensitif dengan perkataan tu. The partial pressure of NO2 in the container is 0.15. Shahinda, 0.15, equilibrium atau tidak? Equilibrium. Alright, 0.15 adalah equilibrium daripada ayat, kita dah nampak dah, at equilibrium. Okay, so 0.15 adalah equilibrium. So tulis, cara kita tulis, partial pressure equilibrium, NO2, 0.15. Sayang, wajib tau. You do this, your life will be much, much better. Okay, so that is your good habit. Partial pressure 0.15, soalan minta calculate the partial pressure of N2O4 in the mixture. So kita nak cari partial pressure equilibrium untuk N2O4 sama dengan berapa. Yang tu yang kita nak. Okay. So soalan kat sini, dia hanya semua benda cerita pasal equilibrium, bermakna kita boleh mula terus dengan equilibrium. Rifa, saya nak formula KP. Partial pressure N2O4 bahagi dengan PNO2 kuasa 2. Kenapa kuasa 2? Kenapa kuasa 1? Sebab dia bagi apa coefficient tu. Kalau tengok dekat atas dekat balance equation tu. Yeah. Alright. So look at the balance equation. Soalan saya ada lagi Rifa, tak payah tutup mic lagi. Kenapa kita ambil dua-dua? Sebab dua-dua gas. Sebab dua-dua adalah gas. Benda pertama yang patut lalu dalam otak kamu guys,
KP gas. Check benda tu. Alright, pengalaman saya memang kat situ lah hang salah. Hang salah KP, hang salah masuk value, hang akan start lah mau apa-apa dah jawapan kamu. Okay, so berhati-hati kat situ. So that is your KP over here, kita ambil gas dan kita ambil dua-dua lah. Masukkan KP kamu, KP given 7.13, masukkan 7.13. Partial pressure N2O4 adalah yang saya nak cari, so tinggalkan benda tu sebagai benda yang kita nak cari, tak perlu buat apa. Partial pressure NO2, kita dah ada 0.15 kuasa 2. Okay. So daripada situ, kamu akan dapat partial pressure N2O4. Okay. Matematik je. Make sure kuasa 2 tu jangan tinggal bila kamu tekan calculator. Kuasa 2 tu kena ada. Okay. Aisyah, jawapan? 0.1604. Aisyah kata 0.1604. Rashidah kata yes. Yang lain? Syahira Najwa, betul? Miss, nak tanya? Ya, boleh. Sekiranya kalau kita macam kita buat ya, atas-atas pemilih dia semua betul, masukkan semua betul, tapi bila kita tekan calculator dapat jawapan salah. Yang kita cuma tak dapat jawab, apa? Jawapan markah dekat jawapan je kan? Ya, kita akan hilang satu markah kat jawapan. Tapi bila dah masuk semua betul, kamu boleh jawab dan semua orang depan mata saya patut dapat markah penuh lah. Dengan kata lain, I don't like orang yang salah tekan calculator. Tapi bukan salah kamu, salah calculator. Kamu mana salah? Kamu takkan salah. Miss. Ya. Yeah. Miss. Ya. Yeah. Berapa tempat perpuluhan yang kita kena ambil sebenarnya? Okay, Rashidah tanya berapa tempat perpuluhan, saya akan jawab. Najwa pun tanya yang tu, saya akan jawab. Alright, untuk soalan Rifa tadi adalah, balik kepada soalan Rifa tadi adalah no one should press the calculator wrongly. Sila tekan calculator dengan tepat. Saya ada cara nak ajar macam mana nak check jawapan kamu. Saya suka chapter ni sebab saya tahu dah jawapan saya betul atau salah. Alright, kamu boleh tahu jawapan kamu betul atau salah sebelum kamu hantar. Okay, jawapan yang Aisyah bagi 0.1604. Rifa kata berapa titik perpuluhan, Najwa kata dia hanya tulis 0.16. Disebabkan sekarang dia adalah jawapan akhir dan bila dia jawapan akhir, dua titik perpuluhan dah cukup. So Najwa dengan Rashidah 0.16 pun saya terima. Tapi jawapan Aisyah 0.1604 pun kita terima. Tapi saya ada soalan. Jawapan betul tapi tak dapat markah. Sebab? Sorry? Arisha? Unit. Tak ada yang belakang. ATM tu. ATM. Tak ada unit. Bear that in mind, kita hanya tak ada unit untuk KC, KP. Tapi disebabkan soalan sekarang tanya pressure, partial pressure. Semua partial pressure dalam soalan ini adalah ATM. So unit partial pressure ATM wajib. 0.16 tak dapat markah kecuali 0.16 ATM. Make sense? Okay. Rifa? Jawab soalan kalau dah boleh buat, jangan salah kat tekan calculator, Rifah. Jangan salah. Biasanya masalah kat situ. Cara nak check, senang je. Kamu dah ada partial pressure pakcik ni tau. Kamu dah jumpa partial pressure dia 0.16. Macam mana nak check? KP kita dah ada. Masuk balik dalam formula KP, value yang kamu dah kira 0.16 bahagi balik 0.15 kuasa 2. Tekan yang ni. Bila kamu tekan yang ni, kamu dapat balik KP kamu lebih kurang sama dengan KP kat atas 7.13. Kalau kamu dapat benda ni, then jawapan kamu betul. Tahu? Alright, sebab tu saya kata topik A adalah topik yang paling senang. Senang. Memang senang. Sebab sebelum hang hantar, hang dah tahu dah jawapan hang betul ke salah. Okay? Yang kita akan guna yang ni dalam kuadratik nanti, saya nak masuk soalan kuadratik dah. Okay? So soalan kuadratik lah lagi masalah dunia, betul Rifa? Soalan ni senang lagi. Soalan ni boleh tekan, tak ada masalah. Dia bila masuk kuadratik X kuasa 2. Kurungan kuasa 2. Oh, yang tu masalah dunia. Betul. Tu masalah dunia. World problem. Macam mana kamu belajar mat lah? Saya rasa satu sem ni kamu belajar mat, cikgu kamu ajar tekan calculator je apa? Okay. Soalan lain.
siapkan buat. Kita akan bincang esok dengan laju. So saya tak nak bazir masa kat sini. Kita ada nak kat 40 minit. Saya nak masuk soalan yang melibatkan ice table. Okay. Beza soalan sekarang ni sebelum kita start jawab, kita nak tengok apa beza soalan dia sebenarnya. Bila kamu baca soalan tu, kamu kena boleh detect soalan tu sebenarnya perlu ice table atau tak perlu ice table. Soalan yang kita dah bincang, kita dah buat 3-4 soalan ke atas tadi. Okay, kalau kamu tengok soalan kamu yang ke atas, soalan dengan terpampang jelas, dia dah bagi tahu at equilibrium. Dia dah memang tulis dah kat situ at equilibrium. Okay, equilibrium. Dia dah memang tulis dengan jelas. Kita, saya randomly ambil soalan lah. Saya random je ambil. Soalan ni. Nitrosyl bromide dissociate according to the chemical equation. A 1.86 mole sample of NOBR is placed in a 5-liter flask at 25 degrees Celsius. Okay? 1.86, kita ambil, kita letak dia dalam 5-liter flask at 25 degrees Celsius. Habis. Ayat tu berhenti kat sini. Okay? Ayat tu berhenti kat sini. Soalan saya, 1.86 ni equilibrium atau tidak? Kelas? Safia kata tak, Rashidah kata tak. So kalau dia bukan, Syairah kata tak. Kalau dia bukan equilibrium, bermakna dia adalah initial. Kita ada dua keadaan je sayang dalam syllabus kita. Dia equilibrium atau tidak. Kalau dia equilibrium, dia duduk kat equilibrium. Kalau dia bukan equilibrium, dia initial. Habis cerita. That's it in your syllabus. So tahun ni kamu kena belajar dua benda je. Equilibrium atau tak. Kalau tak, dia initial. Habis. So sekarang dia initial. Initial maksud dia, dia belum capai equilibrium. Saya ada beaker. Beaker saya 5 liter. Saya ambil 1.86 mole of NOBR, saya masuk kat dia. Habis. Itu ayat dia. Saya tinggal. Okay. Lepas tu ayat kedua. Analysis of the mixture at equilibrium. At equilibrium. Shows 0.164 mole of NO is present. Rifa. 0.164 mol equilibrium atau tidak? Equilibrium. Equilibrium. Ayat dia. Sebab equilibrium. Betul? So sekarang kita ada dua value. Saya ada value pada initial dan value initial saya adalah NOBR sama dengan berapa? Saya ada value equilibrium which is NO adalah berapa? So saya ada dua value, dua jenis value. Sorry, dua jenis value. Berbanding soalan tadi yang kita buat, ada tak initial? Tak ada, betul? Berbanding soalan ni, tak ada initial. Semua datang-datang tu equilibrium, equilibrium, equilibrium terus. Okay? So, bila masa nak guna ice table? Masalah dia selalu adalah ice table tu apa dan bila nak guna? Ice table, first and foremost. ICE. I stand for what? Initial. Initial. C stand for? Changes. Changes. Equilibrium. Equilibrium. Apa? Aku buat salah sikit, aku gelak. Aku buat salah banyak, aku diam je. Sorry. Tak adalah, gurau je. So, I stable stand for initial change equilibrium. Ice tu sebenarnya bukan nama apa pun, bukan nama siapa. Just nak hidup kamu senang, kita nak kamu senang ingat. Okay? Flow dia adalah initial, bergerak ke changes, bergerak ke equilibrium. So, bila masa nak guna ice table? Bila dalam soalan, ada dua jenis soalan yang kena guna. Dua jenis. Jenis pertama, dia bagi equilibrium. Dia bagi initial, dia tanya pasal equilibrium. So, dia bagi. Dia dah bagi tahu tak? Awal-awal saya guna banyak mana? Saya letak 100 molar. Saya masuk dalam beaker. Lepas tu saya biar reaction tu jalan. Lepas tu soalan tanya, so equilibrium berapa? So kita kena guna ice table lah sebab saya ada initial. Saya ada initial, saya kena bergerak turun ke changes, saya bergerak turun ke equilibrium. Okay, jenis pertama. Jenis kedua adalah dia tanya initial tapi dia bagi equilibrium. So dia bagi tahu dah, saya ada beaker. Alright, saya masukkan X molar. Ataupun saya masukkan X pressure. Saya masukkan an amount of pressure. Lepas tu saya biar reaction tu jalan sampai equilibrium. Pada equilibrium saya dapat 0.5 atm. So 0.5 atm adalah pada equilibrium. Soalan tanya banyak mana yang saya guna tadi?
banyak mana yang saya guna awal tadi? So apa yang kamu buat? Daripada equilibrium, kamu kira balik kepada changes, kamu kira balik banyak mana yang kita guna. So soalan dalam syllabus kamu so far ada dua bentuk je. For this year ada dua bentuk je. Kamu sama ada bergerak daripada initial, turun ke changes, cari equilibrium. Ataupun dia bagi equilibrium, kamu naik ke changes, kamu cari initial. Okay? Alright? So that is your use of ice table. Dan yang paling-paling penting, bila masa nak guna? Bila soalan ada cerita pasal initial, sama ada dia tanya ataupun dia bagi. Alright, tak kisahlah dia bagi atau dia tanya, the moment dia ada cerita pasal initial. Alright, sama ada kita ada atau kita nak cari, ice table keluar. Okay, tu beza dia. Yang paling penting saya rasa, ice table saya rasa kamu boleh buat. Yang paling masalah dunia tu adalah, saya baca soalan saya tak tahu kena buat atau tak. Okay, so kita akan tengok dulu soalan sebelum saya start jawab. Kita tengok balik soalan ni. Okay, soalan 6. Given equilibrium concentration. So value yang dia bagi. Value yang dia bagi. Value yang dia bagi. Given the equilibrium concentration. Soalan saya. Semua value ni, equilibrium atau initial? Equilibrium. Alright, semua ni adalah equilibrium. Lepas tu soalan tanya terus, calculate KC. Ada tak mention pasal initial? Tak ada. Alright, perlu tak ice table? Tak perlulah. Betul? Sebab dia tak mention langsung pasal initial. So tak perlulah. Banding soalan ni. Okay. Sorry, soalan. Oh my god, my top of my hand. Banding soalan ni. Okay, soalan lain pula. This one. Saya mula dengan the equilibrium constant. Dia bagi, so yang ni adalah KC. Dia dah bagi KC. Lepas tu, soalan saya sambung dengan if one mole of Fe2O3 react with 0.1 mole of H2 in a 2 liter flask container until system reach equilibrium. Until system reach equilibrium. So berdasarkan ayat soalan ni, kamu rasa 1 mole dengan 0.1 mole ni equilibrium atau tidak? Tidak. 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 Alright. Rifah? Tak, tak. Chicken? Tak. Alright. Kalau tak, automatically dia initial. Ayat dia, if one mole react with 0.1 mole in a 2 liter container. Saya ambil one mole, saya ambil 0.1 mole, saya letak dalam 2 liter container. Okay, lepas tu saya biar until the system reach equilibrium. Bermakna sebelum tu, dia belum reach lah. Okay, saya nak biarkan dia sampai dia capai equilibrium. Okay, make sense? So yang ni kita guna tak ice saver? Kita guna tak ice saver? Class? Yes, no? Yes. Alright, yes. Kita akan guna ice saver. Nampak? Tu cara nak detect sama ada kita guna atau tak guna ice table. Alright? So alang-alang soalan ni buat kita bincang terus. Satu soalan sebelum kita akhir hari ni. Alright? So soalan 12. Okay, semua buat soalan 12. So, soalan dia bermula dengan KC. At equilibrium, constant is 0.016. Macam biasa, saya jenis malas nak baca soalan, kita keluarkan terus. KC, 0.064. Soalan kedua, bahagian kedua, sambung dia adalah 1.0 mole of Fe2O3 react with 0.1 mole H2 in a 2 liter container until system reach equilibrium. So kita setuju bahawa dia adalah initial. Keluarkan. Number of mole initial untuk Fe2O3 sama dengan 1.0 mole. Number of mole initial untuk H2, 0.1 mole. Okay, so sangat penting untuk identify whether dia initial atau equilibrium untuk soalan macam ni. So make sure label initial. Volume container sekarang 2 liter.
until the system reach equilibrium, determine the concentration of H2O and H2 at equilibrium. So saya nak concentration H2O at equilibrium sama dengan berapa? Concentration H2 at equilibrium sama dengan berapa? That's it for the question. First step, what do we do? First step, what do we do, Marini? Buat ice table. Set. Soalan 12 ni. Soalan 12 ni tak ada dalam syllabus sebab dia nombor kecil sangat ni. Set, saya check buku set. Ada satu soalan yang kena buang lagi ni. Oh, betul soalan 12. Tak ada. Dia tak salah, soalan ni tak salah. Cuma dia dia melebihi kuadratik. Dia lagi teruk daripada kuadratik. So kamu belajar benda ni second year nanti. Rifa dah rasa kuadratik tu teruk sebab tu yang ni tak ada dalam syllabus kamu. Yang ni dia kena buat assumption atas kuadratik tu. So tak payahlah sayang eh. Tak ada dalam syllabus dan takkan keluar exam kamu, takkan keluar final kamu. So saya minta maaf eh. Kita buat soalan 11. Ni buat apa 9. Soalan? 9. 9. Oh boleh, senang. Senang lah. Apa nak saya buat soalan senang baru saya nak buat soalan susah bagi hidup orang pun senang sikit. Eh tak apa. Senang. Tomato boleh buat yang ni. Okay. For the reaction A and B. Okay tak apa, kita bincang soalan ni. For the reaction A and B, C and D, KC given. So saya keluarkan KC teacher. KC dah diberi. 3.7 darab 10 kuasa negatif 6. Okay, if the initial concentration, terpampang dah weh, initial concentration, tak label, ketuk pala. Cara nak label, D initial sama dengan kosong, C initial sama dengan kosong. Okay, tu cara dia. And A and B equals to 0.1. So A initial 0.1, B initial 0.1. Okay. What is the concentration of A at equilibrium? Soalan tanya, concentration A at equilibrium sama dengan berapa? Okay. Setuju? Okay, soalan ni senang. Soalan dah memang bagi dalam bentuk concentration, soalan dah bagi dalam bentuk KC. So kamu tak perlu tukar mole, tak perlu tukar apalah, boleh guna terus. Therefore, kita akan mula terus dengan ice table. Dan setiap kali kita mula nak tulis ice table, apa yang patut kita tulis dulu? Safia? Persamaan kat atas ni. Ya, yeah, persamaan kat atas tu. Bila kamu nak buat ice table, the first thing that sit on top of your ice table adalah equation yang dia bagi. That is the first thing. So equation yang dia bagi adalah A gas plus B gas arrow C gas plus D gas. Dan disebabkan dia adalah KC. Bear that in mind, soalan bagi KC pasal concentration. Gas, 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 gas. Kita ambil semualah. Alright, semua terlibat. Therefore, ice table pertama adalah equation sambung dengan concentration initial, concentration change, concentration equilibrium. Alright, that is your ice table. EC value. Initial dia dah bagi. Semua initial dia dah bagi. Initial, 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 initial. Masukkan. D dengan C kosong. A dengan B 0.1. Setuju setakat ni? Okay. Alright, next. Nurin. Changes untuk A and B. Changes untuk A and B. Apa? Negative X. Negative X. Alright, soalan saya. Aziatul, kenapa negatif? Sebab dia reactant, so dia decrease. Ya, yeah, perfect answer. Untuk reactant, A and B kamu adalah reactant. Betul?
Betul Arisha, adakah dia orang reactant? Okay, so Arisha, yeah. AMB kat sini reactant ya. So disebabkan AMB adalah reactant dan apa yang Arisha jawab, Aziatul jawab perfect answer. Kenapa tolak? Kenapa negatif? Sebab dia orang reactant dan dia orang kena berkurang bila kamu buat reaction. So brother Imai, reactant duduk atas, product duduk bawah, reactant kena berkurang. Okay, dan mari ni CND. Apa jadi changes untuk CND kamu? Tambah X. Tambah X di? Tambah X. Ain, kenapa CND tambah pula? Kenapa bukan sambung tolak? Ain? Yeah. Kenapa tambah X? Sebab produk bertambah. Sebab produk akan bertambah sepanjang eksperimen kamu. But in mind, reactant turun, produk bertambah. Alright, produk yang bertambah tu adalah positif. Sebab tu dia tambah. Last question sebelum kita move on. Laili, kenapa semua adalah 1X, 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 1X? Sebab dia initial. Bukan sebab dia initial. Sebab equation dia semua sama. Apa yang sama? Semua balance sama. Satu depan. Satu. Sebab satu kat depan ni. Alright, sebab satu kat depan ni. Sebab tu I stable kamu kena sangat-sangat bergantung pada your balance equation. That's why balance equation kena duduk atas I stable. I stable kalau tak ada balance equation kat atas tu macam ada badan tapi tak ada kepala. Ha, macam tu. So I stable atas macam Safia cakap, I stable atas mesti kena ada balance equation sebab kita nak guna balance equation tu kat bawah. Kat sini tolak X sebab dia reactant dia berkurang. Dia tolak 1X sebab dia 1A, 1B. Okay, that is the reason. So your equilibrium, at last but not least, equilibrium senang. Initial tolak changes. 0.1 tolak X, 0.1 tolak X. C and D, kosong tambah X, so dapat X. Kosong tambah X, dapat X. And that is your complete I stable. Setakat I stable, boleh buat? Rifa, okay? Okay, okay. Alright. Kalau okay, next. Soalan tanya apa? Soalan sebenarnya minta equilibrium A berapa? So that is my A. Equilibrium concentration at A adalah 0.1 tolak X. So dengan kata lain, kita sebenarnya nak cari X. Okay, kita sebenarnya nak cari X. Therefore, soalan saya sambung dengan formula KC. KC saya sama dengan concentration C to the power of 1, concentration D to the power of 1 sebab semua kuasa 1. And then saya ada A to the power of 1, B to the power of 1. Okay? Setakat sini boleh buat lagi. Okay? Tulis macam ni 4 markah dah weh. I stable, 3 markah, KC formula 1 markah. Senang je. Okay? Next, KC dah diberi. KC diberi adalah 3.7 times 10 to the power of negative 6. KC diberi. C saya pada equilibrium adalah semua ni. So C saya pada equilibrium adalah X. D saya pada equilibrium adalah X. Bear that in mind. Orang yang boleh masuk dalam formula KC KP adalah orang yang duduk di bawah ni sahaja. Sebab dia orang adalah equilibrium. Okay? So orang yang boleh masuk dalam formula KCKP hanya adalah orang yang duduk pada equilibrium. Bahagi dengan AB. A saya 0.1 tolak X. B saya 0.1 tolak X. Okay. Done. Apa kita buat seterusnya, Rifah? Seterusnya adalah stoichiometry kamu. Quadratic kamu. Ada masalah dengan quadratic anda? Saya nak tulis balik. Tak muat dah kat situ.
Alright, today will be the only day yang saya ajar macam mana nak solve lah. Kamu buat macam mana? Kamu akan kembangkan cara tradisional ke? Kamu akan tekan masuk calculator lepas tu hantarkan semua benda lepas tu dapat X? Ada orang tahu tak cara tu? Saya guna, saya ajar cara tradisional lah. Siapa yang pandai guna cara yang tekan calculator tu silakanlah. Okay, so kita akan kembangkan diorang dan cara kita kembangkan diorang sayang matematik satu-satunya setengah jam yang saya ajar matematik. This one. This one. Ingat? Ingat je. Ingat je Miss Wong. Tapi salah. Okay. So, kita ringkaskan sikit value kita. 3.7 darab 10 kuasa 6 sama dengan X darab X. So, kat atas dapat X kuasa 2. Kat bawah dapat apa? 0.1 darab 0.1. Rifah berapa? Apa dia tadi Miss? 0.1 darab 0.1 nak kembangkan kan? 0.01. 0.01. Okay. Lepas tu settle lah arrow pertama ni. Lepas tu arrow kedua pula. Kita nak 0.1 darab X. Dapat apa? Negatif 0.1X. Negatif 0.1X. Selesai arrow kedua, jangan tertinggal simbol negatif. 0.1 darab negatif X. So dapat negatif 0.1X. Benda yang sama, negatif X darab 0.1. So dapat 0.1X. And then negatif X darab negatif X. Dapat apa sayang? Positif X kuasa 2. Positif X kuasa 2. Dan kita boleh simplify bawah ni. Macam mana kita nak simplify? Benda kat bawah boleh simplify jadi apa? Kat mana boleh gabung? Tolak 0.1X dengan tolak 0.1X kita boleh combine. So kamu akan dapat 0.01 tolak 0.2X tambah X kuasa 2 setakat ni. Setuju? Okay. Kalau setuju, matematik kedua. Apa yang kita nak kena buat? Bukan bahagi, bukan apa sayang. Darab ni. Okay, so kamu akan darab semua tu. So, matematiknya adalah kamu akan dapat X kuasa 2 sama dengan 3.7 darab 10 kuasa negatif 6. Darab dengan semua tu. 0.01 tolak 0.2X tambah X kuasa 2. Okay, kembangkannya tu. So, X kuasa 2 akan sama dengan darab masuk, darab masuk, darab masuk. Okay, ni habis, ni habis ajar dah weh. Ni ajar maths lah ni. Ni kelas matematik hari ni, separuh. Okay. Tekan. Saya akan bagi jawapan. Kita check betul ke tak nanti. Perlu ajar sampai tekan calculator kah? Okay. Let's see. Rifah. Nombor pertama. Kita tekan. Kita tekan calculator lagi, Miss. Tekanlah. Tak salin je kah? Sebab aku salin kejap-kejap. Tekan. Saya bagi nombor yang pertama tu dulu eh. Sebab saya bawa tekat tu. Yang 3.7 darab dengan 0.01 tu. Ah, dapat apa? 3.7 darab 10 negatif 8. Okay, sambung.
Orang lain boleh sambung dapatkan sampai X1, X2. Tekan calculator, kamu akan dapat X1, X2. Ifah nombor kedua? Negatif 1.48 darab lain eh. Miss lain lah. Aku selalu tekan tu. Bracket sayang, guna bracket. Rifah guna bracket. Bracket 3.7 darab 10 kuasa negatif 9, tutup bracket. Mesti pergi bracket hak tu. Satu lagi. Boleh juga 3.7 darab 10 kuasa negatif 6 darab 0.2. Bracket, bracket. Semua benda kena bracket. Especially yang ada 10 kuasa. 10 kuasa tu kena duduk dalam bracket. Diorang wajib duduk dalam bracket. 7.4. Ya. Yeah. Tambah tolak. 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 Tambah. Tambahlah. Sekejap. Apa ni? Ya Allah, sekejap. Tolak. Tolak ke tambah? Tolak. Tolak. Value? 3.4 darab 10 negatif 7. Je. Lupa dah pakcik ni. X. X. Lagi belakang? Darab 1. Eh, tak payah tekan calculator. Tiga 3.7 darab 10 negatif 6 X kuasa 2. Tambah 3.7 darab 10 kuasa negatif 6 X kuasa 2. Alright. Tapi untuk jadikan dia quadratic class, dia kena sama dengan kosong. Betul? Dia kena sama dengan kosong. So macam mana nak sama dengan kosong? Class? Macam mana nak sama dengan kosong? Letak X tu tempat, lepas tu sama dengan kosong. X tu sama dengan kosong. Alright, X kuasa 2 kat sini, kita kena pindahkan dia jadi setempat. So kat sini dia tambah. Alright, positif. So saya nak pindah dia masuk ke sebelah, daripada kiri nak masuk kanan ataupun daripada kanan nak masuk kiri, tak kisahlah. Tapi saya nak pindah dia ke sebelah, daripada tambah dia kena jadi apa, Rifah? Tolak. Tolak. So jawapan akhir yang kamu akan dapat kat sini akan jadi kosong. Alright, kamu akan dapat kosong. Kosong sama dengan 3.7 darab 10 kuasa negatif 8. Okay. Tolak dengan 7.4 darab 10 kuasa negatif 7x. Alright. Tambah dengan, alright, 3.7 darab 10 kuasa negatif 6x kuasa 2. Yang tu tambah. Tapi sekarang dia kena tolak dengan x kuasa 2. So tekanlah calculator. Ataupun saya tulis je lah. Okay, dia kena tambah 3.7 darab 10 kuasa negatif 6 X kuasa 2 dan tolak X kuasa 2. Boleh selesaikan X kuasa 2 ni? Alright, selesaikan X kuasa 2 ni. So kosong sama dengan? Tolak 7.4 darab 10 kuasa negatif 7x. Bila kamu selesaikan 3.7 darab 10 kuasa negatif 6x kuasa 2 tolak x, kamu akan dapat jawapan kamu sebagai tolak x kuasa 2. Betul kelas? Kamu dapat 0.999, banyak gila 9 kan? Alright, so dapat 1 lah tu. Kalau dah 0.9999 tu 1 lah tu. Okay, tolak X. Okay. Lepas tu tekan quadratic. Tekan quadratic, tekan mode 3 kali. 1, 2, 3. Kamu nampak equation. Tekan 1. Lepas tu tekan kanan sekali. Kamu nampak degree. Degree tekan 2. Saya tak tahu saya nak ajar macam mana lagi. Alright. Kamu akan dapat A macam ni.
kamu akan dapat A macam ni. Betul? Alright? So A kamu nak isi value apa? A kamu adalah isi value ini. Negatif 1, bukan 1. Negatif 1. A kamu adalah negatif 1 tekan sama dengan. Untuk B kamu, untuk B kamu adalah orang yang pegang X sahaja. So jangan tinggal negatif tu, masukkan semua tu. Alright, masukkan semua kecuali X. So B kamu adalah negatif, sayang, negatif bracket. Bracket. Okay, negatif bracket. 7.4 darab 10 kuasa negatif 7. Okay, make sure dia duduk dalam keadaan bracket. Negatif bracket 7.4 darab 10 kuasa negatif 7. That is your B. Sama dengan C kamu. Alright, C kamu adalah semua ni. 3.7 darab 10 kuasa negatif 8. Sama bracket. 3.7 darab 10 kuasa negatif 8. Bracket dah sayang. Masalah kamu, kamu tak suka guna bracket. Okay. Tekan sama dengan. Dan saya nak jawapan X1, X2 daripada Ain. (1.9198 × 10⁻⁴) 1.9198 × 10⁻⁴ to the power of -4. X2? (1.9272 × 10⁻⁴) Times 10 to the power of -4. Okay, setakat ni. Soalan? Kuadratik sangat penting dalam ni. Okay. Saya rasa masalah kamu wujud selepas ini. Kamu boleh buat yang ni, tak ada masalah. Tapi macam mana nak selesaikan kuadratik tu sayang, kena tanya cikgu matematik kamu lah. Okay. Kuadratik kita tak susah. Kuadratik kita nombor je pelik-pelik. Kuadratik masih adalah kuadratik. At the end of the day, kuadratik tetap adalah X kuasa 2. Okay. Nak pindah macam mana, nak darab macam mana. Nombor je. Sebelum ni kamu belajar kuadratik mungkin semua nombor bulat. Tapi hari ni kita akan ada nombor kosong poin, kita akan ada nombor darab 10 kuasa. 10 kuasa tu, ni 10 kuasa ni tolong letak dalam bracket. Okay, itu je tips paling besar saya boleh. Dalam kalkulator kamu ada bracket, guna bracket yang orang bagi dalam kalkulator tu. Okay. Dan semua jalan kerja yang saya tunjuk kat sini, yang saya tunjuk satu-satu-satu-satu ni, dalam exam tak payah. Dalam exam kalau tak tunjuk yang ni pun tak apa. Paling nak senang tunjuk yang ni je. And of course, kalau kamu tunjuk tak salah. Kalau kamu tunjuk tak salah. Tapi kalau siapa yang dia cakap, dia boleh buat laju. Kamu tak tunjuk pun tak apa. Yang penting saya nak X1, saya nak X2. X1, X2 wajib tunjuk. Okay? So kat sini, X1, X2 saya adalah banyak ni. So my question over here, kita nak ambil X1 atau X2 kat depan ni? X1. Sebab apa kita ambil X1? Sebab apa kita ambil X1? Betul, kita akan ambil X1. Positif. Sebab positif. Sebab X2 kamu adalah negatif kat sini, 1.98274 × 10⁻⁴. So value kamu yang bermain kat X sekarang adalah 1 positif, 1 negatif. Okay? So kalau soalan X kamu keluar positif negatif, soalan paling senang dalam dunia. Sebab kita akan ignore negatif. Kita akan ignore sebab dia negatif. Therefore, X1 akan dipilih in this case. Nombor value positif kamu akan dipilih. Alright, kalau X1, X2 kamu terbalik dengan saya, kalau X1, X2 kamu terbalik dengan saya, then kita akan ambil value positif. Okay, nak senang kata kita ambil value positif. So, kita akan ambil value positif 1.9198 darab 10 kuasa negatif 4. That is your X1. Okay. And then, kalau saya dah jumpa X sekarang, tadi kita buat panjang ni sebenarnya nak cari X je. Sebab yang saya nak adalah warna hijau ni. Soalan nak concentration A at equilibrium. A at equilibrium adalah 0.1 tolak X. So saya dah jumpa X saya. Okay, saya dah jumpa X saya. So kita boleh masukkan 0.1 tolak
1.9198 times 10 to the power of negative 4. Okay. So, kamu akan dapatlah A kamu berapa. Makes sense. Okay. Difference. Sebab soalan minta concentration, therefore dia kena ada unit molar. So, jawapan akhir kamu kena datang dengan unit molar. Nurin, jawapan? Jawapan? Miss. Bracket ya, sayang bracket. 0.1 tolak bracket. Okay. Bila tak ada bracket tu yang kamu jadi. Macam mana kamu tulis? Ada bracket kan? Macam mana saya tulis? Macam mana, macam tu lah kamu tekan dan calculator. Tak? Alright. 0.099. Alright, Nurin kata 0.0998. Setuju? Ya. Yeah. Okay, ada homework sikit. Saya rasa kamu struggle nak calculate. Ada homework sikit. Selain daripada siapkan semua soalan tutorial kamu, okay, soalan tutorial kamu, ada soalan yang kamu tak perlu buat. Soalan 4 saya dah bagi tahu tak payah buat. Soalan 12 tak payah buat. Soalan 10 tak payah buat. Alright, soalan 4, soalan 10, soalan 12. Lepas tu soalan 15A, saya dah bagi tahu dah dalam WhatsApp, 15A tak perlu buat. Okay, so yang lain tu tolong siapkan. Tak semua soalan ice table dan jangan risau, Rifa. Bukan semua soalan ice table perlu buat quadratic. Okay? Dan saya nak top up satu kerja extra. Ah betul ni sebab soalan 9 tadi saya tak kira guna quadratic. Guna calculator tapi dapatlah 0.0998. Tapi soalan ni tak buat guna quadratic dapat. Hebatlah. Soalan ni kena buat guna quadratic. Tapi dalam saya tekan calculator maknanya tak tulis satu-satu lah. Tak tulis satu-satu saya tak kisah sebab tu saya tanya. Kamu reti ke cara yang nak tekan kalkulator semua dalam tu? Ha. Tak apa kalau tak tulis satu-satu? Tak perlu. Tak perlu kita tulis satu-satu. Saya perlu yang ni je. Saya perlu sini je. Saya perlu sini je. Saya perlu X1, X2 je. Alright. Saya perlu X1, X2. Okay. So kalau boleh tekan calculator, tekan calculator. Tak payah pilih satu-satu. Alright. Kerja extra selain daripada soalan tutorial kamu adalah saya dalam video saya ada 4 example. Dan dengan duka citanya dalam 4 example tu ada certain example yang saya ada tersalah tulis something ataupun saya ada tersalah kira something. Saya nak kamu salin balik, kira balik semua example tu. Malam ni boleh hantar? Malam ni hantar. Tak ada argument. Yang example je ke yang sekali dengan tutorial example, ni? Hantar, yang hantar kat GC example je. Tutorial kita bincang esok. Tutorial buat tapi kita bincang esok. Okay? Tak payah hantar. Buat dan kita bincang esok. So Miss, example tu yang video first ke video second? Video second. Video first buat apa? Video second yang semua cerita pasal ice table. Video first, tutup mata pun apa boleh kira. Ada 4 example, video second, example 1, 2, 3, 4. Semua example tu, saya nak kamu salin balik soalan, kira balik. Alright, sebab dalam example tu saya ada bagi quadratic. Saya ada bagi sama dengan kosong tu berapa kalau siapa yang buat cara ni. Siapa yang guna calculator boleh check X1, X2 terus. So saya nak kamu boleh sampai kat X1, X2 tu. Saya nak kamu tekan calculator dengan kata lain. Gunalah cara apa pun, tapi dah masuk quadratic tu, saya nak dapat X1, X2. Okay? Dan tolong fahamkan cara kenapa saya pilih X1 atau kenapa saya pilih X2. Bila kamu buat quadratic, X1 kamu akan ada dua value. Kamu boleh dapat dua value. Betul? So, dengar betul-betul apa yang saya explain, saya nak tahu kenapa value itu dipilih. Make sense? Okay? Malam ni, sebelum pukul 12,
empat example tu hantar kat Google Classroom. Tutorial siapkan, esok kita akan bincang. Esok macam biasa saya bagi cara je, saya tak akan bagi jawapan dah. Okay? Empat example bukan yang, bukan example yang madam yang misalnya tulis tu. Empat-empat yang saya betul pun kamu kena ada. Okay. Semua example dalam video part 2. Okay? Sebab saya rasa calculator anda mempunyai masalah yang sangat besar dengan anda dan jari anda. So sila tekan sebanyak yang mungkin. Alright, kalau tak ada apa soalan? Okay, sebelum saya habis hari ni, bila kamu buat soalan tutorial kamu malam ni atau kalau kamu nak start CamScore, saya rasa masalah dunia dia adalah bila kamu baca soalan, benda pertama sayang, bila baca soalan benda pertama, value yang dia bagi tu KC, value yang dia bagi tu initial atau equilibrium. Tu benda pertama. Okay, benda kedua, dah dapat tahu yang tu, perlu unstable atau tak perlu unstable. Tu benda kedua, baru jawab. Han jangan shock lah. Han jangan baca soalan lepas tu shock nak jawab terus, jangan. Tengok value, soal, kalau kamu perasan soalan chapter 8 ni, soalan dia biasa je. Value je berubah-ubah. Alright? So kamu kena identify value yang dia bagi tu, data yang dia bagi tu, information yang dia bagi tu, apa? Initial atau equilibrium? Yang tu benda pertama. Bukan jawab soalan. Baca soalan. Benda pertama. Okay? Alright? Okay? Latihan akan ada. Jangan risau. Saya nak bagi kamu habis dulu UPS 3 kamu hari Jumaat ni. Latihan chapter 8 akan menyusul. Okay? Kamu kira lah sampai kamu muak tentang paradigm tu. So malam ni, I want your example 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. And then esok kita akan habiskan chapter 8. Tutorial. Okay? Question? Boleh? Boleh. Alright. So kalau boleh, that's it for today. Have a good day. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.